Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Jadi malam ini rencananya aku mau belanja keperluan Ramadan. Pas banget ini kebetulan kita keluarnya malam minggu, jadi banyak banget orang-orang yang keluaran. Dan ini ada juga pak polisi yang lagi ngaturin keamanan jalan. Dan kita sudah sampai ini guys di Borneo karena full banget antrian, jadi kita disaranin ke sana ke pojokan. Tapi nggak masalah guys, kita tetap belanja aja di sini walaupun full parkiran, karena di sini biasanya itu apalagi malam minggu kan emang banyak banget yang belanja di sini. Kenapa aku saranin ke Borneo? Kalau untuk belanja bulanan itu emang rekomendasinya itu ke Borneo karena dia itu lengkap banget guys. Di sini aku langsung ngelihat aluminium foil dan aku mau beli untuk siapa tahu nanti pas puasa aku mau bakar ayam, bakar ikan kan. Jadi tinggal kita balutin terus kita bakar deh. Lanjut lagi kita muter-muter. Di sini itu aku mau beli beras, minyak goreng dan keperluan lain juga. Jadi di sini tuh emang lengkap banget buat teman-teman yang mau beli mie dus-dusan juga banyak banget ini nih. Jadi banyak banget pilihannya guys di sini, apalagi yang orang sawit biasanya kan kalau mau beli yang super lengkap itu emang di sini banget. Jadi banyak banget pilihannya. Kadang kita belanja satu barang yang kosong itu bete kan guys. Jadi aku rekomendasi buat teman-teman yang mau belanja bulanan langsung aja ini kita ke Borneo. Tapi kalau kalian cuma mau belanja yang dikit-dikit aja, mending ke Alfamart aja guys karena ini antriannya itu full banget. Apalagi yang aku bilang itu orang sawitan turun itu yang belanjanya puluhan juta itu, kita ngantrinya itu guys. Yang dus-dus yang kayak gini itu punya mereka tuh, banyak banget kan. Setelah kecapean kita langsung lanjut aja kita cari makanan. Di sini ada siput-siput gitu, tapi kita lagi mau cari nasi goreng sama mie goreng. Ini juga warung makan langganan kita karena di sini ada dudukan lesehan. Kenapa aku cari yang lesehan? Karena aku punya balita 2, guys. Satu yang kakak umur 5 tahun dan satu adik yang mau umur baru 2 tahun. Puasa ini dia udah 2 tahun, guys. Ini punyanya si kakak, Mi. Jadi mereka itu berdua itu join makannya karena kalau beli satu-satu kan gak mungkin habis, jadi kita joinin aja. Jadi kita suapin sambil kita tiup-tiup karena punya kita juga belum datang nasi gorengnya. Untuk punya aku itu pesannya nasi goreng babat dan pak suamiku ini pesannya nasi goreng udang. Dan ini kepala udangnya guys. Nasi goreng di sini itu juga termasuk enak banget guys. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah nonton PT aku, keseruan aku malam ini. Terima kasih ya. See you next video. Jangan pernah bosan. Bye.